dan disunatkan kita menyegerakan berbuka. Bila sebaik saja masuk waktu, buka selalu. Ini disunat. Inilah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan nak tunjuk rajin lebih pada Nabi lagi. Ah, tak berbuka lagi nak sembahyang dulu. Ah, gongnya. Nak tunjuk aku ni lebih pada Nabi mana? Jangan Nabi budak begitu. Nabi buka dulu, lepas tu barulah Nabi Nabi sembahyang maghrib. Dan di sana ada hadis, "Idza 'urida al-'asha faja'a al-'isha faquddima al-'asha." Bila dihidangkan makan malam, masuk waktu isyak, hendaklah didahulukan makan malam, kata Nabi. Makanan sudah dihidangkan, waktu isyak sudah masuk. Ha, makan dulu, kata Nabi. Lepas tu baru semayang isyak. Ini diajar oleh Nabi SAW. Itu adabnya. Ah, tak apalah orang semayang dulu. Tengah semayang, duk tingak ke makan, duk nampak, golek, hok sedap. Dengan inilah hikmahnya, mengapa kena makan dulu? Supaya semayang itu khusyuk. Dengan sebab itu Nabi kita bila dihidangkan makanan, masuk semayang, makan dulu lepas tu baru semayang. Ini adab yang diajar oleh Nabi SAW.